Okey, masuk part 2. Part 2 untuk sesi pemasangan. Itu simpan lah tu, yang besi tu. Sebab tak boleh pakai. Tak boleh pakai tu. Tapi aku rasa itu je aku letak pun banyak juga. Kamu kertas kan? Kertas. Aku tengok kertas tu, kertas semut. Aku nak mesi. Buat video apa? Video lah, nak masuk. Oh. Buang kari tu angkat gitu kan? Nanti video ni terbalik. Dah satu hal aku nak terbalikkan ni. Tak apalah. Cakap YouTube. Sebelah ada skru je kan? Sebelah ada ni. Ada pemegang. Okey. Ini rokok itu kat sini ada lagi ke? 12. Apa? Komori tadi. Tak ada. Okey, ada siapa tahu tak? Alhamdulillah. Untuk gasket besi ni kan, dia memang lubang ke ataupun dia tak ada lubang untuk masuk dekat sini? Ha? Macam mana? Oh, masuk dekat sini. Boleh komen kat bawah. Ni duduk kat sini kan? Apa tak ada? Dia lubang ke ataupun tidak? Okey, kita dah siap pasang. Semua dah siap pasang. Pastikan ketat lah. Cek semua skru dah tak ada yang tertinggal. Lepas ni kita nak cek minyak tu naik ke tak. Besok kau cuti lah eh. Tinggal lagi satu hari ni. Itu yang nak siapkan ni sekarang. Habis kau nak balik pukul apa? Dia dah pukul 5 kan ni? Tak apa, siap ni. Buang minyak, test. Macam tengok bocor tak bocor, tu je. Bawa lagi. Start. Keluar. Tu cara nak cek diesel tu naik ke tak. Confirm masih pula naik ni. Dah. Start. Start. Belum. Belum. Reset, reset. Start. Ok, dah keluar tu. Reset, reset. Pernah aku tengah record,
Rupanya tak rekod. Penat aku bebel. Dekat satu video tu mesti 10 minit sekurang-kurangnya. Oh ya. Yeah. Boleh juga bawa 10 minit, tapi nanti kau punya viewers tengok 4 minit bila kau nak habis kau punya milestone tu. Oh, 4000 jam tu banyak, bukan 4000 minit. Dia sebetulnya macam ni tau. Dia macam ya. Yeah. Bawah dia keluar minyak. Tak ada. Tembak angin. Angin. Ikat agak-agak. Jangan terlalu kuat sebab dia alloy kan. Kau kira konten kau banyak gila kat sini tau. Kalau buat pomen ni memang orang tengok kan. Tutorial kan. Aku dulu pomen motor tau. Satu tahun juga sebelum aku kerja di cikgu. Okay, kita dah check pun untuk diesel ni. Dia dah naik. Dia pump dia dah naik atas ni. 1, 2, 3, 4 dah naik. Kita tembak angin, kasi dia cuci dulu, bersihkan, kering. Sebabnya kita nak tengok kejap lagi dia ada bocor ke tidak bila dia hidup. Okey, jap continue eh. Alhamdulillah, hidup. Mati. Ada leaking eh? Macam mancur tu apa? Ambil dari belakang. Ada pipe tak pasang ni. Tolak masuk. Ada pipe tak pasang mai? Kalau pasang, kalau pasang pipe. Ke yang aku pasang tadi tu balik ni, Mel. Sekali pipe ni je kan yang itu hari
Tak pasang eh. Itu lagi. Sekejap man, jaga kepala man. Aku nak pegang dia punya ni lah. Ha. Aduh, susah tangan aku nak pegang. Tangan siapa hitam? Ayuh, betul. Buat hal lah kau. Itu hari kau yang pasang eh. Bukan aku. Boleh dari atas, Mat? Eh. Memang lepas di tempat kau. Baik tu yang mancur dah itu ni. Ah, mungkin ni. Kan. Aduh, langgar, langgar, langgar. Datang sengih-sengih. Kau datang ni apa? Dah. Belum, tak sempat. Nanti lah. Hari Ahad ke, Senin ke? Aku boleh lupa kalau aku ingat. Memang aku dah tukar dulu benda-benda. Benda pun tak ada apa-apa. Tunggu barang. Macam kata ni kau orang ingat. Tolong lah Alif, dah tua. Macam ni budak-budak. Kalau keluar dari situ memang logik. Sebab dia, dia akan ke sini. Wow. Ya eh? Oh, jangan ni dah. Oh, benda tu eh. Macam daripada bawah tu. Tembak angin dulu. Tak payah. Tak payah, nampak? Nampak ok. Siapa nanti yang masuk? Warna ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di sini lalu. Mat. Amin. Amin. Boleh rem. Okay, kita nak kena test run dulu. Tembak sekali lagi bagi dia minyak dia kering. Ni kena lap ni. Sebab kalau tak lap, tak kering, nanti kan kita dah test, kita nampak basah-basah tu, kita tak confident. Benda tu bocor ke ataupun ataupun sedia ada kita tak lap. Okay, sekejap lagi aku nak test. Ha, apa tadi? Sekarang ni, yang tadi tu. Yeah. Ah, ha, disebabkan apa? Disebabkan satu klip tak pasang, dia punya minyak tu kan boleh keluar pelan-pelan tau. Tu yang menyebabkan ada minyak keluar dekat sini. Dia akan turun ke sini. Klip yang belakang kan? Dia akan turun ke sini. Sekitar sini. Klip daripada belakang ni, minyak tu pelan-pelan turun. Sebab klip satu je tak pasang. Ya. Yeah. Okey, kita test dulu.
Okey, kita nak tengok ada leaking lagi tak. Eh. Ada. Macam tak ada. Tak nampak. Kita buka tu. Kering kan? Itu basah-basah tadi tu. Dah yang tadi lah. Ya. Itu tadi basah yang kat atas ni kan? Tapi? Haa, itu tadi basah kat situ kan? Yang kita ini. Ya. Yeah. Okay, itu. Yeah, okay. Please okay. Please lah okay. Okay lah. Kita. Eh, hey, motor kat rumah. Masa kau bawa motor aku ni kat sini? Aku malas nak start motor. Bawa motor aku tu. Okay, dah siap. Ada meter sensor-sensor yang tak apa ni nama? Meter yang hidup ke? Okay, tak ada. Okay, jadi itu je untuk servis total body dengan manifold intake. Jadi manifold intake tu patutnya memang kena servis, kasih bersih sebab dia engine diesel kan. Memang macam korang tengok dekat video sebelum ni, dia memang kotor. Jadi servis tu dia lebih responsif lah untuk engine. Okay, semoga bermanfaat untuk video ni. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen. Tadi aku ada tanya satu soalan, tolong jawablah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.